Anda sedang menonton Fokus minggu depan di mana kita memberikan perhatian kepada berita-berita yang kita jangka akan mendominasi tajuk berita sama ada di dada akhbar ataupun di siaran televisyen atau di portal atas talian sepanjang minggu depan. Dan fokus kita yang kedua untuk episod ini adalah pemilihan UMNO. Walaupun ia berlangsung pada hari ini dan akan diumumkan keputusannya dijangkakan lewat malam nanti, apa yang berlaku hari ini, keputusannya mungkin akan memberikan kesan berantai kepada perjalanan politik kita minggu depan dan malah berbulan atau bertahun akan datang. Keputusan untuk pemilihan UMNO ini bagi peringkat bahagian Majlis Kerja Tertinggi MKT dan juga Naik Presiden seperti yang kita sebut tadi, dijangka diketahui lewat malam ini. Setiausaha Agong UMNO, Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, keputusan, tempoh keputusan diperolehi bergantung kepada jumlah perwakilan di setiap bahagian itu. Katanya pemilihan kali ini melibatkan 189 bahagian seluruh negara. Dua bahagian iaitu Tanah Merah dan Kota Kinabalu tidak terlibat kerana digantung atas sebab-sebab tertentu. Kita harap tengah malam bolehlah ada gambaran sebab dia melibatkan begitu ramai perwakilan di seluruh negara. 189 bahagian ini begitu ramai perwakilan. Ada dua bahagian yang tidak terlibat kerana digantung atas masalah-masalah tertentu iaitu Tanah Merah Kelantan dan juga Kota Kinabalu Sabah. Yang lain dilaksanakan hari ini. Ahmad Maslam menawarkan diri bertanding sebagai Ketua Bahagian UMNO Pontian selepas menyandang jawatan timbalan sejak 2008. Jawatan itu sebelum ini dipegang oleh bekas Menteri Besar Johor Datuk Hasni Muhammad selama hampir 22 tahun. Selain menjadi calon bagi Ketua Bahagian, Ahmad turut bertanding MKT. Manakala Hasni menawarkan diri bagi jawatan Naib Presiden UMNO. Baik, Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, penganalisis politik menyertai saya sekarang secara atas talian. Prof, kita mulakan dengan soalan yang mudah tapi mungkin Prof mahu ambil jalan selamat untuk tidak menjawab. Siapa bakal naik Presiden UMNO? Saya rasa kalau kita tengok latar belakang, ada tiga orang bekas menteri menawarkan diri mereka. Ya. Dua menteri, seorang menteri besar dan juga seorang bekas menteri besar dan seorang lagi adalah calon yang pernah menawarkan diri sebagai presiden dalam pemilihan 2018. Soal apapun, yang penting di sini bagi saya bukan siapa yang menang, tapi yang menang tidak menang semuanya, yang kalah tidak kalah semuanya. Cuma mana selepas pemilihan ini, UMNO mampu untuk bergerak ke arah UMNO 2.0 yang mampu untuk memperkasa, mengukuh, melakukan pengkadiran, melihat kepada formula tawaran baru supaya dapat mengganti keyakinan dan juga meraihkan pelbagaian perbezaan di dalam parti. Jika itu mampu dilakukan, mampulah kita melihat jurang untuk mengurangkan kabilah-kabilah yang di dalam parti untuk mengelak daripada berlakunya usaha ke atas sokong bahawa terhadap musuh dalam timur sesuatu. Gunting dalam lipatan. Yang penting kini UMNO memerlukan satu pasukan yang mantap, ampuh dan Naib Presiden inilah yang bakal menjadi penentu kepada masa depan UMNO bersama dengan barisan kepimpinan yang lain. Baik. Secara asasnya Prof, keputusan pada malam ini menggambarkan kehendak dan prioriti akar umbi UMNO dan juga masa depan parti itu. Dan sudah tentu persoalan utama yang kita tujukan apabila kita bercakap dengan UMNO adalah sama ada parti ini akan reset selepas keputusan prestasi yang sangat buruk, terburuk dalam sejarahnya pada PRU 15 yang lalu. Jadi kalau kita lihat jawatan Naib Presiden, 8 yang mempertandingkan ini, ada mungkin beberapa nama yang menggambarkan image baru. Mereka ini bukan calon muda tetapi calon yang agak baru kepada peringkat kepimpinan atasan UMNO. Kita ada Datuk Seri Azrina Osman Said, kita ada Datuk Hasni Muhammad, Rizal Marikan. Datuk Seri Rizal Marikan juga boleh dikira sebagai sesuatu yang mungkin boleh membawa aura ataupun gelombang yang baru kepada kepimpinan UMNO berbanding legasi-legasi yang lain. Siapa antara calon-calon ini yang Prof merasakan boleh membawa kesegaran baru dan cukup untuk meraih sokongan dalam kalangan akar umbi? Adakah mereka mahu a new wave, Prof? Ya, kalau kita perhatikan tafsiran di luar parti, sudah pasti mahu melihat UMNO bergerak ke hadapan dengan pemikiran yang baru, memenuhi keperluan dan kemahuan. Tetapi kita juga harus memahami real politik dalam UMNO agak berbeza kerana sudah pasti akan ada pasukan yang mampu untuk bersama dengan kedua pemimpin tertinggi dalam parti agar dapat mengelak daripada kepincangan dan juga tergelincirnya sokongan sebagaimana yang telah kita lihat
perubahan yang berlaku dalam masa 18 tahun. Kalau kita perhatikan 2004, 108 daripada 198 kursi dimenangi oleh UMNO. Tapi kini 26 daripada 30. Bermakna pasukan ini memerlukan nafas baru. Sudah pastilah kesemua calon ini sudah memberikan pelbagai tawaran. Ada yang menyatakan bahawa ya kepada pengalaman mereka, ada yang mahu meneruskan perkhidmatan, ada yang menyatakan mahu membawa perkebangkitan baru. Ya, wajah ini ada kekuatan mereka. Tetapi melangkaui kekuatan mereka, sudah pastilah setiap bahagian di mana pemilihan dilakukan secara electoral college, dan kita harus melihat kepada kewibawaan, kemampuan selepas pemilihan, bagaimana mereka mampu untuk menjiwai perjuangan dan juga meneruskan perkhidmatan. Bagi saya, ada wajah baru. Sudah pasti kalau kita perhatikan kepada wajah seperti Datuk Seri Johan Haryani yang mendapat tangga keempat dalam pemilihan lepas, Azalina Osman, Said, calon wanita yang ada kewibawaan beliau, Datuk Seri Khalid Nordin, Menteri, dan dilihat antara calon popular, Datuk Seri Wan Rusti selaku satu-satunya calon menteri besar, Datuk Seri Asmi yang pernah menyumbang kepada kemenangan di dalam Piala Raya Negeri Johor sebelum ini di peringkat negeri. Tapi apakah sebenarnya kemahuan para perwakilan yang sudah meningkat? Kalau dulu perwakilannya terhad, tapi sejak 2013 kita telah melihat kehadiran 160,000 perwakilan. Sebenarnya pemikiran mereka itulah yang harus dibaca dan juga jadikan sebagai sandaran untuk bergerak ke hadapan. Dalam konteks ini, saya percaya yang penting adalah mereka ini perlu mampu untuk bersama dalam satu pasukan. Yang kedua adalah walaupun mereka ini ada wajah baru, ada wajah lama, tetapi kombinasi itu mestilah bersifat konstruktif ke arah memberikan satu manifestasi wajah UMNO 2.0. Wajah UMNO 2.0 ini tidak semestinya sekadar dilihat kepada penggal kedua, Datuk Seri Zaid selaku Presiden, tetapi wajah yang melihat kepada perubahan yang berlaku dalam landscape di peringkat persekutuan. Bagaimana itu juga harus melengkapi perubahan yang sepatutnya berlaku dalam parti. Jika itu dapat dilakukan, maka inilah yang akan dibawa untuk tempoh masa 3 hingga 5 tahun akan datang. Dalam konteks ini, saya percaya sesiapa sekali yang menang, mereka harus bergerak ke hadapan. Yang kalah tidak boleh dipinggirkan kerana mereka juga ada penyokong masing-masing. Kalah dan menang itu dan juga bergerak sebagai satu pasukan itu adalah poin yang menarik, Prof. Kerana Setiausaha Agong UMNO, Dato' Sri Ahmad Maslan sebelum ini berkata beliau berharap semua yang menang atau kalah untuk apa jua jawatan akan terus merapatkan barisan dan bersama menguatkan parti khasnya untuk menghadapi 6 pilihan raya negeri yang bakal diadakan tidak lama lagi. Kita dengar dulu apa kata Dato' Sri Ahmad Maslan. Kita telah membenarkan kempen secara media sosial dan semua pihak telah melakukan kempen dengan baik, ya. Oleh itu, pada pandangan saya, apabila keputusan diumumkan, pihak yang menang dan pihak yang kalah, kita rapatkan barisan. Rapatkan barisan. Kerana kita nak menghadapi 6 pilihan raya negeri, kita tidak mahu ada persepsi bahawa UMNO kecoh di sana sini, ya. Prof, adakah realistik untuk kita mengharapkan bahawa siapa saja menang dan siapa saja yang akan kalah, mereka semua akan bergerak bersama selepas ini untuk menghadapi PRN dan juga selepas itu, atau adakah ia akan meluaskan lagi, melebarkan lagi jurang dan mewujudkan lagi semangat asabiah dan puak-puak di dalam UMNO yang sebelum ini terkenal dengan perkara itu? Kita tidak boleh elak daripada berlakunya semangat asabiah seperti itu, tetapi yang penting di sini, walau siapa menang sekalipun, mereka harus melihat parti itu lebih besar daripada personaliti. Yang kalah juga harus melihat mereka tidak mendapat kemenangan tetapi masih boleh meneruskan perjuangan jika parti diberikan keutamaan daripada kepentingan peribadi. Dan dalam konteks ini, sudah pasti tidak boleh kita elak rasa kecewa, rasa marah, rasa kegelisahan dalam kalangan setengah pemimpin yang mungkin merasakan bahawa mereka mempunyai kelayakan, tetapi dalam konteks politik yang realistik, kita harus akui pemilihan yang dilakukan melalui proses pendemokrasian ini juga memberikan ruang yang lain, pelantai yang lain untuk terus berkhidmat. Sudah pasti yang wajar diberikan keutamaan selepas melihat prestasi yang merundung,
untuk sekian lama. Apakah yang wajar dilakukan? Itu harus dikenal pasti puncanya. Barang siapa yang menang, barang siapa yang kalah, pangkat kedudukan harus diketepikan. Bagaimana boleh merapatkan sah pengkaderan yang perlu lakukan? Kerana generasi hari ini sudah tidak melihat kepada legasi ataupun persejarahan sumbangan UMNO yang cukup besar. Sebab itu, pemilihan UMNO ini seperti ladang, seperti magnet. Tarikannya besar. Tetapi sejauh manakah mampu untuk dihubungkait dengan persekitaran politik yang baru? Dan inilah yang perlu dilakukan oleh pemimpin dalam parti untuk menarik mereka yang berada di luar agar tidak wujud jurang di antara yang menang dan yang kalah. Bagaimana yang saya katakan tadi, yang menang tidak menang yang semuanya, yang kalah tidak kalah semuanya. Yang harus dilihat adalah kesepaduan, perpaduan dalam parti itu harus diperkukuhkan selepas ini. Pada Prof, apa impak yang kebarisan kepimpinan baru ini akan bawa kepada kekuatan kerajaan perpaduan secara keseluruhannya? Atau mungkin Prof tidak menjangkakan sebarang impak yang signifikan kerana akhirnya presiden dan timbalan presiden masih sama? Ya, walaupun presiden dan timbalan presiden masih sama, tetapi ruang untuk meraihkan perbezaan itu harus diperluaskan. Kita tahu yang bakal menang nanti pun tidak semestinya semua daripada pasukan presiden. Sudah pasti akan ada daripada mereka yang tidak bersama dengan pasukan beliau, tetapi ruang yang besar harus diberikan dan mereka yang menang dalam konteks seperti itu juga harus melihat kepada kedudukan di peringkat persekutuan adalah formula baru kerajaan persekutuan yang melihat UMNO tidak mendominasi, UMNO melengkapi kerajaan yang ada dan bagaimana peranan itu harus diperluaskan, harus diperkembangkan dan jika itu mampu dilakukan, jika tidak lagi melihat pendominasian, tidak lagi melihat bahawa permusuhan dengan PKR ataupun DAP tetapi sudah melihat mereka sebagai rakan sekutu bersama dalam satu gabungan kerajaan campuran yang berbeza, maka parti ini mampu untuk bergerak ke hadapan. Yang penting di sini adalah tidak boleh lagi melihat kepada sejarah silam tetapi untuk bergerak ke hadapan walaupun tidak mudah. Tapi sesuatu harus dilakukan dari segi mindset, pemikiran, dari segi memenuhi keperluan, kemahuan. Itu besar dan terutamanya kepada generasi hari ini yang melihat bagaimana sumbangan parti seperti UMNO ini mampu untuk membawa kebangkitan, mampu untuk membawa satu perubahan dalam sudut rutin harian mereka dan juga kehidupan mereka. Peranan yang harus dimainkan di peringkat persekutuan harus dilakukan di peringkat parti, kerana kalau dulu apa yang berlaku dalam perhimpunan agung atau kerap dilihat sebagai satu yang bersifat dasar ataupun polisi di peringkat persekutuan, tapi itu tidak lagi boleh dilakukan melainkan adanya ruang untuk bermusyawarah di peringkat persekutuan dengan adanya pemimpin tertentu dalam parti yang sudah ada jawatan dalam kerajaan. Terima kasih Profesor Dr. Siva Murugan Pandian. Terima kasih kepada anda kerana menonton Fokus minggu depan. Kita jumpa lagi.